Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, jadi pembahasan kali ini kita masih membahas seputar game dari Car Extract ya. Dimana ketika teman-teman masuk di dalam game dari Car Extract mengalami yang namanya adalah failed ya, ataupun gagal ya. Jadi tampilan dari gamenya adalah seperti ini. Dan ini Car Extract versi di Play Store teman-teman ya. Dan untuk teman-teman jika ingin mendapatkan gamenya, silahkan teman-teman bisa dapatkan di Play Store ya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Nah, jadi jika teman-teman tidak bisa bermain ataupun mengalami aplikasinya mengalami koneksi failed ya ataupun failed ya. Nah, jadi tampilan dari gamenya adalah seperti ini karena di sini versinya versi yang ada di Play Store teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami failed ya ketika kita ingin bermain di game dari Car Extract ini. Nah, di sini untuk langkah yang pertama teman-teman silakan ya pastikan teman-teman untuk di bagian koneksi internetnya pastikan harus stabil ya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan versi WiFi saja. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa langsung saja masuk ke dalam pengaturan ya. Nah, di sini kita masuk saja ke dalam pengaturan di HP kita. Kemudian teman-teman bisa cek yang namanya dalam manajemen aplikasi ya. Kita klik seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita pilih saja di bagian menu daftar aplikasi ya. Jadi kita cek saja di bagian aplikasi dari game Car Extract-nya teman-teman ya. Nah, jadi jika teman-teman memang tidak bisa masuk ataupun mengalami failed ketika ingin bermain game dari Car Extract-nya, teman-teman bisa langsung saja di sini kita cari saja gamenya terlebih dahulu ya. Oke, jadi kita klik saja untuk gamenya yaitu Car Extract seperti ini. Jika teman-teman mengalami failed, teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah paksa berhenti ya. Jadi fitur paksa berhenti juga akan menormalkan aplikasinya kembali. Kemudian yang kedua, teman-teman silakan klik di bagian penggunaan penyimpanan. Nah, jadi jika mengalami failed ataupun gagal, teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah hapus data seperti ini ya. Oke, jadi tetapi fitur dari hapus data ini merupakan fitur di mana untuk aplikasi dari Car Extract-nya akan sama seperti pertama kali teman-teman install di Play Store ya. Jadi kita harus masukkan akun yang sudah terdaftar di game dari Car Extract-nya, teman-teman ya. Oke, jadi jika teman-teman mengalami gagal ataupun mengalami failed ketika bermain game Car Extract ini, silahkan teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah hapus data ya. Nah, jadi fitur ini juga akan mengembalikan aplikasinya kembali seperti awal, teman-teman ya. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi game dari Car Extract yang mungkin failed. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.